Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita seterusnya hari ini. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada Info Rakyat bertajuk Masjid pun kena kompaun RM10,000. Kompaun RM10,000 yang dikenakan ke atas sebuah masjid di Pekan dekat Kuantan semalam diharap menjadi pengajaran kepada pengurusan masjid lain supaya mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan. Pengarah Kesihatan Pahang, Datuk Dr. Bahari C. Awang Ngah berkata pegawai pejabat kesihatan daerah Pekan mengeluarkan kompaun itu selepas mendapati pengurusan masjid tidak mendaftarkan nama jemaah seperti yang disyaratkan. Kompaun dikeluarkan agar masjid lain mengambil iktibar. Bayaran telah dibuat oleh pihak masjid dengan 50% diskaun, katanya ringkas kepada media menerusi pesanan aplikasi WhatsApp pada hari ini. Hari ini tular di media sosial pengurusi jawatan kuasa masjid Sri Maulana di Pekan dikompaun RM10,000 kerana didakwa tidak menyediakan kod QR My Sejahtera buku pendaftaran pelanggan semasa pemeriksaan dijalankan 11 pagi semalam yang perlu dijelaskan dalam tempoh beberapa hari dari tarikh dikompaun dikeluarkan. Sekian berita, bye-bye.